Thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan bersedia menerima undangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengunjungi negara tersebut. Niat Biden datang langsung ke Israel disebut sebagai bentuk dukungan langsung terhadap Tel Aviv atas situasi konflik yang terjadi saat ini. Namun laporan Politico yang mengutip dua sumber pemerintah di Washington menyebut para pejabat Gedung Putih mengkhawatirkan keselamatan Biden di sana. Undangan Netanyahu tersebut disampaikan melalui panggilan telepon pada Sabtu 14 Oktober 2023. Perjalanan semacam itu selama konflik bersenjata Israel dengan pejuang Hamas Palestina berpotensi menjadi salah satu hal penting dalam masa kepresidenan Biden, serupa dengan kunjungan mendadaknya ke Kiev pada bulan Februari, lapor outlet tersebut pada hari Minggu. Situasi yang dihadapi Biden di Israel bisa jadi berbeda dari apa yang dia alami saat berkunjung ke Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.